Rasul, di belakang para bapak hukum ada keluarga besar almarhum Monsinyur Martinus Domina Sitomorang.
Thank you.
Kubangkan kemakian kaki berada dalam tangan. Saudara-saudari terkasih, sebelum berpisah dengan uskup kita Monsenyur Martinus Dohmas Situmorang, marilah kita mengucapkan selamat jalan kepadanya. Semoga doa dan salam yang kita ucapkan saat ini melambangkan cinta, sebab kita berharap akan berjumpa lagi dengan uskup kita ini dalam kemuliaan abadi, yaitu bila Kristus datang lagi untuk mengumpulkan semua sahabatnya dalam kerajaan Bapa. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kehidupan dan kematian kami berada dalam tangan-Mu. Engkau telah memanggil uskup kami Monsenyur Martinus Dohmas Situmorang dari tengah-tengah kami menghadap hadirat-Mu. Dengan sedih hati kami berdiri di sini untuk membaringkan jenazahnya dalam kolumbarium ini. Anugerahkanlah belas kasihan dan kerahiman-Mu kepadanya, dan terimalah dia ke dalam pelukan cinta-Mu. Karena Kristus Tuhan kami. Pembacaan dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendengar suara dari surga. Tulislah, berbahagialah mereka yang meninggal dalam Tuhan. Sebab Roh Kudus berkata, mulai sekarang mereka beristirahat dari jerih payahnya dan memperoleh ganjaran pengabdiannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ditulis di sini, berbahagialah mereka yang meninggal dalam Tuhan. Titel Tuhan, sebutan nama Tuhan, dialamatkan kepada Kristus yang bangkit. Itu Tuhan, kata Petrus. Tuhan adalah Kristus yang bangkit. Berbahagialah mereka yang meninggal dalam Tuhan, artinya berbahagialah mereka yang mengakui, mengimani bahwa Kristus, bahwa Yesus yang telah dikuburkan itu sungguh telah dibangkitkan oleh Allah kepada kehidupan. Monsenyur Martinus Dohmas Situmorang mengimani Kristus yang bangkit, mengimani Tuhan,
dan mewartakan Tuhan yang bangkit dalam seluruh pelayanannya. Dan itulah pusat pewartaannya, mewartakan Kristus yang bangkit. Karena itu, pantaslah dia berbahagia. Silakan para petugas untuk memasukkan peti ke dalam makam. Kami mohon para pastor untuk dapat menepi ke sebelah sisi kiri kanan para suster. Para pelaksana pemakaman Santo Yusuf dipersilakan untuk masuk kembali. Jalan. Para umat diharapkan di luar saja, nanti sesudah Monsinyur berada di tempat peristirahatan terakhir baru bisa kita melihat masing-masing. Sudah? Cukup? Silakan mundur. Silakan para petugas. Ini yang dia apa? Punya kan dia? Bawa radio enggak? Kita tahu bahwa ketika dibaptis kita disatukan dengan Kristus dan turut mati bersama dengannya. Uskup kita Martinus Thomas Situmorang sekarang mati bersama dengan Kristus. Semoga ia hidup dalam keadaan baru seperti Kristus. Semoga kuntum hidup ilahi yang telah ditanamkan dalam diri kita, dalam diri Monsinyur Martinus Situmorang, mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi. Mari kita mohon. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Yesus Tuhan kita. Amin. Tuhan berilah dia istirahat kekal. Semoga semua orang yang sudah meninggal beristirahat dalam damai. Amin.
Cepat, biar mau ditutup loh. Ditutup. Langsung di semen. Belum bisa masuk sekarang.